Hai, nama saya Haryanto Pangestu. Saya akan membawakan Introduction to Enterprise System. Nah, beberapa session yang akan saya bawakan, yaitu ada 10 session seperti yang terlihat di layar, mengenai proses bisnis, silos, kemudian integrasi sistem dan juga ERP, lalu session 2 bicara mengenai enterprise resource planning, yang ketiga supply chain management, yang keempat customer relationship management, kemudian yang kelima mengenai modul-modul dalam ERP, yang keenam yaitu kita bicara mengenai ERP implementation, life cycle and strategies, kemudian yang ketujuh software and vendor selection, yang kedelapan yaitu operation and post implementation. Session 9 kita bicara mengenai manajemen perubahan dan juga business process engineering. Lalu ke-10 people and organization. Baik, ini adalah session pertama. Semua session yang ada saya bawakan ini bersumber daripada buku karangan Moti Wala, yaitu Enterprise System for Management. Penerbitnya adalah Pearson. Baik, session pertama kita bicara mengenai proses bisnis, silos dan juga sistem integration dan ERP. Nah, di dalam perusahaan itu terdapat dua perspektif kalau kita bicara mengenai proses bisnis dalam perusahaan. Yang pertama perspektif fungsional. Nah, di sini menekankan pada pelaporan, peranan pelaporan dari staf yang bawah dan juga sampai kepada staf yang atas. Mereka bekerja secara khusus dengan spesifikasi pekerjaan yang khusus dan juga menekankan pada departemen. Sedangkan di dalam bisnis proses sendiri itu merupakan sekumpulan aktivitas-aktivitas yang saling bekerja sama lintas organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pada umumnya adalah memang untuk mencapai kepuasan daripada pelanggan. Nah, untuk functional perspective berarti mereka tergabung dalam suatu departemen atau business function dalam perusahaan, di mana sedikit atau minimal overlap terhadap business function yang lain. Mereka mengerjakan fungsi-fungsinya di dalam masing-masing departemen tersebut seperti yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di dalam business process berarti adanya suatu lintas atau cross functional di mana masing-masing departemen itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini adalah untuk kepuasan pelanggan. Jadi terdapat perbedaan antara functional perspective dengan business atau process perspective. Di dalam information silos, maka seringkali sistem itu saling bercampur, terdiri dari banyak sistem-sistem yang memang belum terintegrasi, sehingga akan menciptakan suatu bottleneck, sehingga menurunkan produktivitas daripada perusahaan. Perusahaan perlu untuk lincah, fleksibel, dan juga memerlukan sistem informasi yang mengintegrasikan data, aplikasi, dan juga sumber daya yang memang dari keseluruhan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, untuk supaya lebih efektif, maka organisasi harus menggunakan suatu sistem, dalam hal ini adalah sistem yang terintegrasi. Perusahaan harus fokus kepada pelanggan. Sistem ERP di sini ini menerapkan yang namanya lintas departemen atau cross functional, yaitu mengintegrasikan antara accounting, marketing, dan juga beberapa departemen lain sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas, menyediakan informasi berkualitas untuk manajer sehingga dapat menghasilkan keputusan yang baik dan untuk kemajuan pada organisasi. Karena itu, ERP merupakan suatu konsep yang sangat baik di mana mengintegrasikan data dan mendukung semua fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Mengintegrasikan semua aspek
fungsional dalam organisasi sehingga dapat dinamik informasinya, dinamis informasinya, kemudian juga bisa melibatkan partner, supplier, customer, dan juga dengan sistem ERP dapat meningkatkan perusahaan lebih lincah dan dapat meningkatkan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan yang lain. Demikian untuk session pertama. Sampai jumpa untuk session berikutnya. Terima kasih.